Mas Bayu, ini jadwal ngaku dosanya. Mas Bayu bisa ngaku dosa kapan? Rabu aja, pas nggak ada kuliah. Mama juga pilih Rabu sih. Kalau Papa, ikut nggak ya, Mas? Wah, Mas Bayu belum tahu. Nggak berani tanya ke Papa. Ya udah, biar Mama yang nanya aja ya. Iya. Semoga Paskah kali ini Papa bisa ikut. Iya, Mas. Semoga. Kita ke gereja jam 8:30 ya. Minggu depan sudah pekan suci. Mau pekan suci atau pekan raya, tidak penting, Ma. Papa rapi begini, ya untuk pekerjaan Papa lah. Ke gereja paling lama kan cuma 2 jam. Anak-anak sudah siap tuh. Mobil sudah disiapkan sama Pak Tejo. Mau berangkat sama anak-anak aja lah. Ke kantornya kan bisa nanti siang, Pak. Ma, proyek dari Jerman ini harus goal, Ma. Supaya bulan depan karyawanku bisa naik gaji. Masa depan mereka itu ada di tanganku, Ma. Masa depan kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Duh, Mama, kok malah khotbah? Sudah-sudah. Papa buru-buru. Seperti kita dulu ya, Ma. Iya, waktu papamu belum sesibuk sekarang. Papa sih sibuk terus. Karyawannya kan banyak. Papamu harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Biar dapat proyek lagi. Tapi, masa sampai nggak sempat ke gereja? Baik, belum pulang? Master, belum master. Gimana kabarmu? Baik. Kuliahnya gimana? Ya, lancar aja sih, master. Sip. Saya ke pasaran dulu ya. Siap. Yuk. Mari, master. Khotbahnya tadi membosankan banget ya. Iya, setuju saya. Betul. Mari, silakan. Iya, Pak. Iya, bosan banget itu. Nadanya. Satu juga enggak gantikan. Saya selalu mengantuk kalau dia yang khotbah. Iya. Mari, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pastor. Saya ke pasaran dulu. Ya, mari. Silakan. Terima kasih. Sama-sama, Pastor. Terima kasih. Lihat tuh. Tetangga kita. Yang katanya keluarga harmonis itu. Iya, ayo kita datangin aja. Yuk. Lagi tunggu. Katanya keluarga ideal, setiap kali ke gereja dan berkegiatan hanya 3 orang saja. Bapaknya kemana ya? Tadi Mama berdoa secara khusus supaya Paskah nanti kita bisa ke gereja berempat. Kapan ya, Ma? Bu Renata, Bu Wahyu, Bu Thomas. Masih ada di sini? Iya, kami menunggu Bayu. Aneh ya, Bu Renata selalu hanya bertiga dengan Mas Bayu dan Mbak Lintang. Emang Pak Budiman kemana, Bu?
Betul, Bu Thomas. Saya juga jarang melihat Pak Budiman di gereja. Apalagi kegiatan lingkungan. Iya. Maaf, Bayu sudah selesai. Kami pamit duluan. Mari, Bu. Mari, Tante. Mari, Tante. Katanya psikolog terkenal. Menasihati suaminya saja tidak bisa. Jangan keras-keras. Untung ya, suami kita nggak seperti itu. Betul. Aku memang hebat. Hei, Papa sudah pulang. Mama kira sampai sore. Papa kelihatan gembira sekali. Ada proyek baru ya, Pak? Ini mega proyek, Mas. Wah, Papa keren. Bintang selalu berdoa untuk Papa. Ini semua karena kerja keras Papa dan kehebatan Papa. Papa selalu fokus ke bisnis dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau begitu, kita berdoa syukur bersama ya. Aduh, Mama. Kan baru saja pulang dari gereja. Apa masih kurang berdoanya? Oh iya, tadi di gereja, Bu Wahyu dan Bu Thomas menanyakan Papa. Apa urusan mereka? Pasti mereka iri sama kita. Karena walaupun suami mereka rajin ke gereja, Papa lihat kehidupan mereka biasa-biasa aja. Ya, mereka memang suka ngerumpi. Tapi Papa kan memang seharusnya ke gereja. Rabu depan ada pengakuan dosa. Bisa ya, Pak? Iya, Pak. Bayu kangen kerja bareng Papa. Tadi aku lihat keluarga yang ke gereja bareng. Jadi ingat dulu pas kecil. Sudah. Ke gereja, berdoa, dan maaf dosa adalah urusan pribadi Papa dengan Tuhan. Nasi gorengnya kurang apa ya? Biasanya Lintang paling suka. Lagi diet itu, Ma. Biar pede kalau ketemu pangerannya. Ya, Adik. Lintang, ada apa, Nak? Bisa cerita ke Mama?
pulang sekolah nanti, aku sama Priska ke kantor mama ya. Jam 3 ya, mama kosong. Sekarang sarapannya dihabiskan dulu. Mama bisa bantu Priska? Iya. Nanti mama akan ketemu ayah dan bundanya Priska. Priska bilang Mas Bram nyuruh menguburkan, Ma. Itu tidak bisa. Tidak boleh, Lintang. Yang penting Priska ketemu ayah dan bunda dulu, ya? Nanti tante yang akan ketemu Bram. Saya bilang apa tante sama orang tua? Bram, saya tuh akan. Nanti aku minta tolong Mas Bayu aja ya, Ma. Sekarang tante antar pulang yuk. Aku pasti bantu kamu, Bram. Asal bukan caramu yang pertama tadi. Aku tuh belum siap nikah, Bay. Gimana kuliahku? Hancur. Kalau sampai bapak ibuku tahu, aku pasti diusir. Aku ngerti, Bram. Tapi untuk sementara ini, kamu jangan buat keputusan dulu. Hamilnya tambah besar, Bay. Aku malu. Bram, aku ini mau bantu kamu. Tapi kamu jangan ngomong seperti itu lagi. Kamu gak ngalamin sih. Jadi enak aja ngomong kayak gitu. Sorry, Bram. Bukan maksudku marah. Tapi aku mohon banget. Jangan sampai aborsi. Kamu gak kasihan sama Priska? Aku gak tahu, Bay. Aku bingung. Bram, kalau kita ke Pastor Chris, kamu mau? Pastor Chris pasti bisa bantu. Enggak, Bay. Aku malu. Aku enggak pengen ketemu siapa-siapa. Pastor Chris
pasti bisa ngerti, Bram. Ayo, aku antar. Ya, mau ketemu Pastor Chris. Ini dari saya, Bayu. Mari silakan. Silakan tunggu, saya panggilkan. Ya. Bye, Pastor. Ini Bram, mau ketemu. Bram. Pastor Chris. Bayu nunggu di sini. Bram, silakan masuk. Silakan. Bram, kita hadapi apa yang sudah terjadi. Saya yakin pasti ada jalan terbaik buat kamu, juga buat Priska. Tapi Pastor, saya paham, Bram. Saya juga bisa merasakan kegalauan kamu. Tapi Bram, aborsi itu melanggar hak untuk hidup. Itu tidak menyelesaikan masalah, Bram. Tapi nanti bapak ibu saya... Bram, kapanpun kamu siap, saya akan nemani Bram nelpon bapak dan ibu di Bandung. Tapi Pastor... Bram, sebaiknya kamu sekarang istirahat dulu. Dan bagaimana kalau kita berdoa bersama? Bram mau kan? Saya takut. Saya tidak pantas. Kalau saja waktu itu Allah itu Maha Rahim. Ia Maha Pengampun. Syukurlah ayah dan bundanya Priska sudah bisa lebih menerima. Kasihan Priska ya, Ma. Semoga Bram bisa dimaafin sama orang tuanya ya, Ma. Memang berat untuk mereka dan keluarganya. Mereka butuh teman. Terima kasih banyak. Anak-anak sudah menjadi teman yang baik untuk mereka. Dan Mama berharap anak-anak hati-hati dalam kehidupan kalian. Iya, Ma. Doakan kami ya, Ma. Oh iya, nanti saat pengakuan dosa, Priska akan bareng kita. Kok gak bareng ayah bundanya, Ma? Katanya dia pengen bareng kamu. Bram kemarin udah aku ajak ke Pastor Chris, tapi dia belum cerita lagi ke aku. Mungkin Bram harus tenang dulu ya. Tapi Mama yakin Pastor Chris pasti akan sangat membantu Bram. Iya, Ma. Ma, ngomong-ngomong soal Pastor Chris, kalau aku besok ngaku dosanya nggak sama Pastor Chris, nggak apa-apa kan? Kenapa? Soalnya nanti Pastor Chris tahu kalau aku sukanya nggoda adikku itu. Makanya, dilarang usil sama adik sendiri. Dosanya nggak bisa diampuni loh. Kamu? Ya, memang setahu Mama, seorang pastor tidak akan menceritakan dosa umatnya ke umat yang lain. Tapi ya, terserah kemantapan hatimu saja, Mas. Papa, gimana, Ma? Kita doakan bersama ya. Mama percaya, Tuhan makasih.
Ampunilah dosa-dosa suamiku. Perkenankanlah ia kembali ke jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Paus Yohanes Paulus II mengingatkan kita tentang kecenderungan kita manusia untuk berdosa. Mengapa kita berkecenderungan untuk berdosa? Karena kita ingat akan diri kita sendiri, manusia menjadi manusia yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, tertutup untuk dirinya sendiri, dan tentu saja akhirnya mengagungkan dirinya sendiri, melupakan Tuhan. Paus mengingatkan supaya kita sadar bahwa hidup kita ini tidak bolehlah demikian. Hidup yang sejati adalah hidup yang terbuka terhadap Allah, terbuka terhadap sesama, dan menerima semua orang di dalam kehidupan kita. Katekismus Gereja Katolik 1849 mengingatkan kita tentang dosa. Dosa adalah orang berbuat jahat. Dosa adalah orang yang menutup diri terhadap Allah. Dosa adalah orang yang menutup diri terhadap sesama, tidak mau menerima sesama di dalam kehidupannya. Ada dua pengertian dosa di dalam Gereja Katolik. Yang pertama adalah dosa berat atau dosa mematikan. Dosa berat atau dosa mematikan adalah orang menolak secara total terhadap Allah dan terhadap manusia di dalam kehidupannya. Dia tertutup untuk dirinya sendiri. Yang masuk kategori dosa berat atau dosa mematikan ini adalah seperti misalnya membunuh. Termasuk di dalamnya adalah aborsi. Mencuri, karena orang mengambil harta yang bukan miliknya. Yang kedua adalah dosa ringan. Dosa ringan adalah dosa yang melemahkan rahmat Allah yang ada di dalam dirinya. Yang masuk kategori dosa ringan adalah kesombongan. Orang sombong, orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Seperti tidak mau pergi ke gereja, merasa diri mampu, mengandalkan dirinya. Masuk dalam kategori ini adalah dosa ringan. Orang melemahkan rahmat Allah yang bekerja di dalam dirinya
karena mengagungkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan pertobatan. Kalau kita membaca Injil Markus bab 1 ayat 15, di sana dengan tegas Yesus mengungkapkan kedatangannya dengan mewartakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Pertobatan atau metanoia adalah perubahan hidup yang harus ada di dalam diri manusia dari kecenderungan untuk berbuat dosa atau dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, yaitu menuju kepada Allah. Metanoia juga berarti orang mengarahkan pandangannya ke depan. Metanoia itu berarti orang berusaha membangun hidupnya berjalan pada jalan yang benar menuju kepada Allah, tujuan dari hidupnya. Pertobatan berarti juga orang mengingat dirinya bahwa dia berdosa, dan dengan demikian dia mengakui kedosaannya, kelemahannya di hadapan Allah, dan meletakkan hidupnya di hadapan Allah dan membiarkan Allah menjalankan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salah satu dari 7 sakramen yang menurut hemat saya yang menggambarkan tentang kerahiman Allah adalah sakramen tobat. Sakramen tobat berarti kita berusaha merasakan kembali Allah yang datang kepada kita umat manusia, seperti cerita di dalam Lukas 15, cerita tentang anak yang hilang, bapa yang baik hati yang menantikan kepulangan anaknya. Di dalam sakramen tobat, kita merasakan Allah yang hadir, Allah yang Maha Rahim itu dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah kita mengakui dosa kita. Yang kedua adalah kita mengalami Allah yang memberikan rahmat kepada kita dalam bentuk penitensi. Dan yang ketiga adalah absolusi, Allah yang mengampuni. Di dalam sakramen tobat, 3 hal ini, pengakuan dosa, penitensi, dan absolusi berkaitan erat untuk menggambarkan bahwa Allah menghadirkan dirinya, memberikan dirinya kepada kita dengan menerima kita sebagai anaknya. Mengaku dosa itu berarti kita mengakui segala kelemahan kita, kita mengakui segala kekurangan kita, kita mengakui segala kejahatan kita, dan kita meletakkannya pada tangan Allah. Yang kedua, penitensi adalah kita berusaha untuk mendengarkan apa nasihat Allah, apa yang diberikan oleh Allah, tentu lewat imam yang mendengarkan pengakuan dosa itu, supaya kita bisa mengubah diri kita, kita bisa menjadi orang yang baik. Kita bisa mengarahkan diri kita untuk hidup kepada Allah. Dan absolusi adalah kita mengalami Allah yang mengampuni dosa kita, Allah yang memberkati kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi hidup yang suci kembali di hadapan Allah karena kita bersatu dengan Allah yang Maha Rahim itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, petugas resmi untuk sakramen tobat adalah uskup dan imam. Mereka ditabiskan untuk melayani umat dan secara khusus untuk mampu mendengarkan dan memberi rahmat dan berkat bagi orang yang bertobat. Imam dan uskup adalah orang-orang yang dikhususkan oleh gereja untuk mendengarkan pengakuan dosa. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepada imam atau uskup yang mendengarkan pengakuan dosa itu, dan sekaligus juga kita merasakan kembali rahmat Allah yang bekerja di dalam diri kita melalui tangan dan berkat dari uskup dan imam. Yang perlu diperhatikan juga adalah baik uskup dan imam ketika mereka mendengarkan pengakuan dosa itu, mereka tidak pernah akan menceritakan kepada siapapun. Mereka betul-betul berpegang dan menjaga kerahasiaan itu seperti Allah yang betul-betul setia menerima kita, dan mereka tidak menceritakan kepada siapapun. Kalau seorang uskup atau seorang imam menceritakan tentang dosa seseorang, itu dia akan sangat berdosa. Dia kehilangan martabatnya untuk mendengarkan pengakuan dosa. Jadi, datanglah untuk mengaku dosa kepada imam dan uskup, karena kita mengakukan dosa kita di hadapan mereka
sebagai pengantara dari Allah sendiri kepada kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita sudah mengaku dosa, kita sudah bertobat, tentu saja kita akan menerima buah-buah pertobatan yang datang dari Allah sendiri. Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan adalah rahmat sebetulnya yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Buah pertobatan berarti kita menerima kembali relasi kita yang sejati dengan Allah. Allah menerima kita di dalam pelukannya, dan tentu saja dengan itu kita menjadi orang yang gembira karena Allah telah menerima kita. Yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama, relasi kita dengan sesama dipulihkan oleh Allah. Gambaran dari pemulihan itu adalah terlihat dari ketika imam memberikan kepada kita absolusi, membangun hubungan kita, relasi kita dengan sesama, dan membangun relasi kita yang baik kembali dengan gereja. Juga rahmat yang kita terima dari buah pertobatan itu adalah kegembiraan. Kita menjadi orang yang gembira karena Allah menerima kita, dan menjadi orang yang optimis karena kita dapat melihat kehidupan kita ke depan. Buah pertobatan yang sejati bagi saya akhirnya, orang mampu untuk membangun kehidupannya ke depan untuk lebih baik. Akhir kata, saya ingin mengutip pendapat Paus Franciscus yang menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Allah setia kepada kita. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Itulah buah pertobatan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita supaya hidup kita menjadi sebuah hidup yang terbuka untuk Allah. Hidup yang penuh gembira karena Allah mencintai kita, karena Allah Maha Rahim, karena Allah mengampuni kita. Mari kita senantiasa datang kepada kebangkitan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita, membangun hidup kita ke depan. Tuhan memberkati.